Berat banget, gendutnya. Aku ngomong kayak gini. Bisa mbak, ya. Boleh gabung mbak? Boleh, boleh. Lihat Mbak Salta ini kayak orang susah gitu, tapi emang biasa susah mas. Iya, aku lihat Mbak Salta ini kayak orang susah, jadi pengen ajak ngobrol kan, soalnya Mbak Salta ini kayak orang susah gitu, susah dilupain gitu. Asik. Akan terlalu manis kan kalau perempuan ini, aku mau nanya sendiri ya, kenapa perempuan ini sensitif dengan kita tanya berat badan gitu? Tanya mereka kan, kalau kita tanya berat badan kan sensitif itu ya kan, mereka pikir sensitif gitu, tapi ini aku nggak maksud tanyaannya ya, kalau berat mbak berat sama iya kenapa berat badannya berapa mbak? 50 iya pantas ya. Gemuk ya enggak? Oh enggak, berat untuk dilepaskan. Bisi-bisi cinta tiap malam kita terbisa tidur tinggal pikir pengana, tiap jalan cinta pelangga cuma hanya ada ngana, kita kerja ada tapi udah semester berapa mbak? Semester 6. Situ ya udah masalah. Ini ya iya. Aku baru mas, semester berapa baru mencintaimu sekarang? Asik ya. Oh no, kita jatuh cinta pengana. No no, rasa ini wow. Aku semester 2 mbak. Oh semester 2, iya. Ada ya berarti. Iya dua. Tapi sampai na apa semester 6? Iya semester 6. Iya aku tahu juga. Tapi anak ke 6. Mau nggak jadi anak ke 7 di dekoran aku? Enggak mau. Oh no, kita jatuh cinta pengana. No no, rasa ini terjadi. Jadi berarti sampai berempat, bertiga, berdua. Ayo. Berdua nih. Iya, berdua. Soalnya apa ya? Memang betul sih. Kata orang itu ya, kalau kita udah ada ketemu jodoh itu gugup di depan dia. Oh, gitu. Masih gugup? Iya. Soalnya kecantikanmu terlalu nampak gitu. Buaya banget ya, Mas? Wah, enggak sih, Mbak. Enggak. Mas Arsa coba undur aja, Mbak. Undur ke sana, Mbak. Cantiknya kelihatan banget ya. Biar jangan mengganggu kita dong punya hubungan. Oh, udah jangan. Oke, okay. Udah jangan. Salah ya mbak. Iya. Kasihan mas, jomblo banget ya. Iya, kamu kan juga. Iya. Okay. Jomblo nih? Jomblo. Mau daftar? Enggak. Ya. Aku kalau daftar sih nggak mau daftar ke kalian. Kemana? Ke orang tuamu. Langsung halalin. Bahaya ya? Iya. Enggak, berarti kalian banyak juga semester berapa? Semester 6. Sama. Ini? UNED. UNED juga? Iya. Jurusan? Manajemen. Manajemen? Ekonomi. Ekonomi gitu ya? Iya, ekonomi. Iya,
satu fakultas beda jurusan. Beda jurusan? Iya. Fakultas beda jurusan? Saya ekonomi syariah. Oh, ke Islami ya? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Ke Islami-Islami gitu, Mbak juga? Manajemen. 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 Oh. Fakultasnya ekonomi dan bisnis. Kalau syariahnya tuh kayak gitu, tentang apa? Kenapa? Kalau ekonomi syariah itu kayak gimana? Ya, kita berbicaranya soal syariah, keuangan tetapi syariah. Syariah itu, jadi yang halal yang mana, yang haram yang mana. Iya, benar. Kayak kamu ya, halal. Ini halalkan. Nah, makasih mas. Jadi, banyak juga ekonomi gitu juga? Iya, tapi manajemen. Manajemen fokusnya lebih ke bisnis sih mas. Di bisnis? Iya. Contohnya kayak gimana? Ya kayak kalau kita udah mau jadi wirausaha gitu kan, mulainya tuh dari mana aja, apa yang perlu disiapin. Next. Manajemen rumah tangga. Tapi kalau aku tuh ya, kalau apa ya, pengen punya anak gitu ya, mata seperti mbak. Ya kenapa? Ya harusnya aku nikah sama siapa ya? Ya sama orang lain mas. Tapi mata sama kamu mbak? Oh, sayangnya gak mau mas. Oh. Ditolak ya? Iya ditolak. Oh, berarti kalian di sini tuh tinggal di rumah sendiri apa kos? Rumah sendiri. Rumah sendiri. Rumah sendiri. Iya. Oh, rumahnya tadi mana? Kaliurang Kampus. Kaliurang itu di Waterboom, Tiara Waterboom. Enggak tahu. Jadi oh iya, mana tadi? Tiara Waterboom, Kaliurang. Kaliurang. Iya. Mbak juga? Arjasa. Oh, Arjasa. Jauh juga ya, Marake, apa Bondowoso ya, Bondowoso. Jadi mbak di sini tujuannya ngapain aja gitu, happy aja apa? Healing stress? Mas, healing, healing biar nggak sinting mas. Iya. Biar nggak. Semester tua kan sudah bebannya iya. Berat ya. Jangan takut-takutin mbak. Enggak, kan nyatanya gitu. Nyatanya ya. Nyatanya itu. Nyatanya gitu. Iya. Tugas menu ya, tugas-tugas menu ya. Iya, tugas-tugas. Berarti mbak suka baca buku-buku gitu juga? Iya, suka. Iya. Skripsi-skripsi kan juga sudah mulai ini kita. Sudah mulai nyusun. Iya. Belum nyusun sih, tapi cuma sudah udah persiapan. Nah. Kalau saya sih, sampean juga suka baca buku gitu? Enggak sih. Ini enggak suka baca buku. Sampean kalau suka baca buku? Suka. Sama, aku juga mau buat buku nikah sama kamu. Aku mau buat buku nikah sama kamu. Kita jatuh cinta pangana. Jadi aku senang juga baca-baca buku gitu. Iya. Karena baca buku itulah dari situ aku tahu. Iya. Kalau depanku ada jodohku. Kalau depanku ada jodohku. Kalau depanku ada jodohku. Asik. Oh iya. Iya. Benar-benar ya lah. Iya benar. Berarti ini ya alun-alun itu tuh jam berapa? Nggak ada tutupnya. Tapi kalau CFD-nya sampai maksudnya? Jam 10. Ya. Hmm. Sampai jam 10 gitu ya? Iya. Berarti habis jam 10 kalian balik ke ini? Iya, ini mau balik mas. Tapi karena masnya datang ya sudah. Oh, gitu ya? Iya. Oh iya mbak, makasih banyak mbak. Kita ngobrol-ngobrol tadi. Iya, makasih juga. Oh, maaf kalau kata-kata yang nggak enak ya. Iya, makasih. Jangan lupa ya kesini mbak. Terima kasih.